baiknya itu untuk mencucikan diri dan tentunya baiknya juga raga, sehingga nanti sebelum kita berpuasa sudah bersih semuanya, dan saat nanti kita puasa kita bisa ada kesempurnaan dalam menjalani ibadah puasa. Berikutnya berkenan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten untuk melakukan proses siraman. Yang tahun ini memang agak beda karena harusnya biasa dilaksanakan hamin satu bulan suci Ramadan, tapi ini maju hamin dua sudah kita laksanakan. Karena apa? Karena besok itu adalah hari raya Nyepi, kita menghormati saudara-saudara kita yang lagi merayakan hari raya Nyepi. Terkait dengan pelaksanaan ibadah di awal bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini, bertepatan pula dengan hari suci Nyepi 1945, yang akan melaksanakan sholat tarawih, maka hendaknya dilakukan di rumah. Toleransi tinggi sekali melode, kita juga apa, semua yang muslim itu di rumah, dianjurkan di rumah gitu, dan diumumkan di musola juga harusnya di rumah.